Kenapa aku mual banget ya? Padahal nggak diangkat lagi. Aku harus ke kantornya. Bapak kemana, Sandi? Silakan, Bu. Tadi pagi udah pergi dari bulu. Oh, yaudah kamu siapin mobil sekarang ya, saya mau jalan. Baik, Bu. Loh, handphonenya kok ketinggalan sih? Maaf, saya nggak sengaja. Kok saya baru lihat kamu ya di sini? Oh, Sinta. Oh, kamu yang teleponin suami saya dari tadi? Ada perlu apa? Handphonenya ketinggalan. Oh, gitu. Baik, sampai ketemu lagi ya. Sinta, kamu ngapain kesini? Aku udah bilang jangan pernah datang ke kantor aku. Hamil? Maksud kamu? Siapa yang hamil, Mas? Apa maksud percakapan tadi, Mas? Jing-jing. Aku denger semuanya, Mas. Kalau sampai perempuan itu emang hamil anak kamu, kamu harus tanggung jawab. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Makin hari badanku makin seksi. Semok. Lagian dia percaya aja kalau aku hamil, sedangkan aku pura-pura. Sayang-sayang, kamu dengerin aku dulu. Kamu yakin dengan semua apa ucapan kamu? Oke, aku akan nikahin Cynthia. Aku akan tanggung jawab. Tapi aku mau kamu pikirin ini baik-baik. Karena ini gak mudah. Gak mudah buat kamu, gak mudah buat aku. Apakah aku bisa adil? Ya Allah, apakah aku akan ikhlas dengan semua ini? Kalau memang wanita itu wanita baik, berikanlah kelapangan pada hambamu, ya Allah. Tapi apabila wanita itu buruk, berilah dia azab seperti di film-film yang saya suka tonton, ya Allah. Halo, Mas. Iya, aku siap kalau kamu mau menikahi aku. Tapi apa istri pertama kamu sudah rela? Sebentar, Mas, baterai lobet. Ah!